Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV bakalan memberikan kita ya cara mengetik 10 jari. Nah, jadi cara mengetik 10 jari. Sebenarnya kalau cara-cara seperti itu teman-teman bisa ikutin aku caranya. Yang pertama, tipsnya itu teman-teman lihat buku atau internet atau Google huruf-huruf 10 jari. Huruf-huruf yang ada 10 jari, mengetik 10 jari. Kayak misalnya kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu apa saja huruf-hurufnya di 10 jari ini. Di masing-masing ini ada pembagiannya. Gitu ya. Oh, ini terlalu lama, kita buka aja gambarnya. Di sini bisa lihat ya. Ah, ini dia. Yang mantap. Ini kelingking QAZ. Ini jari manis WSF, ini jari tengah EDC, kemudian jari telunjuk RTFGVB dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman hafalkan di masing-masing itu. Yang kedua, seringlah berlatih, karena mengetik 10 jari itu bukan hanya ingatan tapi latihan. Jadi misalnya pertama teman-teman pakai satu-satu hurufnya dulu. Nah, makin lama makin cepat, makin cepat makin cepat. Biasanya kalau belajar 10 jari itu pertama kita melihat di bawah ini, melihat hurufnya ada di mana gitu. Jadi sehingga agak lama kan pas kita ketik, misalnya komputer. Kadang yang terketik itu komputer tetera gitu kan. Sementara kita nggak ngelihat layar, tapi lama kelamaan kita bakalan bisa melihat layar tanpa melihat keyboard ketika mengetik. Nah, jadi ada aplikasi di internet itu namanya 10 Fast Finger. Nah, jadi ini 10 Fast Finger ini aplikasi dari di internet yang digunakan untuk latihan mengetik. Nah, jadi gampang banget ya. Latihan mengetik bisa di aplikasi ini. Nah, jadi kalau teman-teman punya kuota, ya langsung aja gitu kan. Ini nggak makan banyak kuota, nggak nonton video, nggak segala macamnya, cuman ngetik aja. Dan di sini ada kompetisinya juga, itu typing test. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini tes bahasa Indonesia. Di sini juga banyak bahasanya ya, yang teman-teman bisa lihat. Ada Albania, ada Arabic, ada Armenian, Albaini, Bengali, Bulgarian, Catalan, dan sampai ke bawah ya. Karena di dunia ini banyak sekali bahasanya. Nah, yang online juga banyak, 752 user. Dan sini kita bisa buat akun, gunanya supaya apa yang kita kompetisikan nanti terdetek ya. Nah, kita teks ini agak lama, internetnya kacau ya, hancur. Top 200 mengetik ya, terus mengetik mahir. Nah, jadi teman-teman semuanya silahkan buka ini 10fastfinger.com untuk mengetik 10 jari itu. Kalau udah teman-teman hafalkan masing-masing jari ini, langsung dipraktekkan dan sering dilakukan, bisa jadi ketika kita lebih cepatnya ya, kalau kita mengetik artikel. Jadi kita buat sebuah website. Nah, setiap hari itu kita minimal targetnya 10 artikel dengan panjang 1000 kata misalnya kan. Nah, jadi ketik aja terus siang malam gitu kan, nanti lama kelamaan bisa. Nah, ini karena nggak bisa ya, pokoknya ini aplikasinya untuk mengetiknya. Ini karena internetnya lagi kacau jadi nggak bisa. Nah, jadi keuntungannya itu kita bisa ngetik tanpa melihat gitu kan. Pokoknya makin cepat makin enak gitu. Apalagi yang sekarang yang aku belum bisa itu menselaraskan antara lagu dengan ketikan, itu susah. Tapi kalau kita bisa itu enak banget itu ya, ketukannya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa, terima kasih, tetap stay di sini. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Ini udah tutup buka nih. Nah, ini caranya kita ketik dulu. Lalu kita enter. Kalau dia warna hijau berarti dia itu
benar. Nah, kalau warna merah berarti salah. Berarti salah ya. Kita coba lagi terus. Nah, jadi dia kalau udah selesai waktunya, itu dia akan lihat di sini hasilnya 73 kpm ya. Termasuk masih ini masih kacau ya. Top 15%. Jadi total akurasinya itu 83,94%. Kata yang benar itu 59, kata yang salah itu 9. Jadi kalau semakin banyak teman-teman berlatih, maka ini akan naik KWM-nya. Apalagi kalau misalnya 90 kpm gitu kan. Wow, itu kenceng banget ya. Dan kalau mau ini pertandingan ini, teman-teman bisa klik multiplayer typing test. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kompetisi. Jadi siapa yang tercepat gitu kan. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.